karena sudah ada peraturan dari Menteri Perdagangan bahwa harus 14.000 minyak goreng. Enggak, di sini di bawah 14.000, 13.500, dan dipastikan juga di sini nanti untuk stok kita pastikan aman. Karena tadi informasi yang saya dapatkan akan ada besok pagi 2.000 karton minyak goreng. Dua ribu karton minyak goreng kurang lebih, jadi 48.000 pack ya. Nah ini nanti bagaimana nanti cara kita mengatur masyarakat lah, dan nantinya kami melihat di sini sudah mengikuti aturan-aturan itu dan harga sudah di bawah, mudah-mudahan tidak lagi ada masalah. Sejauh ini dari dinas tetap komunikasi dengan kami, artinya semua tidak ada kendala yang signifikan, cuma menunggu stok saja. Kemarin memang sempat di harga 17.000 sampai 20.000 itu dikarenakan memang karena stoknya belum. Oke. Tapi dari dinas tetap